Sebuah restoran makanan Timur Tengah yang terkenal di Georgetown, Pulau Pinang diserbu Jabatan Imigresen kerana menggaji warga asing tanpa permit kerja yang sah. 23 orang ditahan dalam operasi berkenaan hingga menyebabkan operasinya lumpuh dan terpaksa menghentikan perniagaan. Operasi dilakukan dari jam 9 hingga 11 malam tadi hasil daripada aduan orang awam. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, segelangan pekerja cuba melarikan diri menerusi pintu dapur. Namun cubaan itu gagal apabila kawasan restoran sudah dikepung anggota penguat kuasa. Pelanggan yang sedang menjamu selera pula terkejut dengan kekecohan itu. Pengarah Imigresen Negeri Muhammad Husni Mahmud berkata, 23 lelaki iaitu 3 warga Syria, 3 warga Yaman, 15 warga Indonesia dan seorang warga Palestin ditahan. Turut dicekup seorang wanita warga Indonesia. Mereka didapati tidak memiliki permit untuk bekerja sama ada separuh atau sepenuh masa di negara ini. Warga asing berusia 20 hingga 45 tahun itu dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Imigresen di Seberang Jaya untuk proses dokumentasi sebelum dihantar ke depo tahanan warga asing di Juru.